hari ini balik lagi ke Ceko Point tuh karena gue mau brewek booster One Piece. Biasa gue brewek Pokemon, Yu-Gi-Oh. Hari ini mau coba something yang beda karena hari ini gue akan brewek sama Joge. Joge udah siapin satu booster box One Piece yang terbaru dan kita akan lihat apakah kita akan dapat kartu-kartu oke di booster box hari ini. Let's go. Oke. Ini dia booster boxnya. Udah gue pilihin nih. Oke. Dari case-nya gue pilihin satu. Oke. Yang menurut gue paling wangi. Kalau nggak wangi? Kalau nggak wangi, ya udah. Berarti kurang beruntung. Ini kan OP7. What next OP7 special? OP7 special. First time di OP dari set 1 sampai set ketujuhnya. Oke. OP itu ngeluarin manga. Kalau tahu manga, ini ada salah satunya manga di sini. Oh yang habis tipu pamer ya. Pamer dikit lah ya. Pamer dikit lah ya. Udah berhasil narik satu. Nah, ini manga namanya. Nah ini manga ada satu doang. Jadi ini chase cardnya. Kartu yang paling dicari-cari dari si set tertentu, set itu. Gitu. Manga itu artinya belakangnya ada kayak komik. Betul, gambarnya manga belakangnya. Okay. Nah ini ada manga di dalam sini. Okay. Tapi karakternya kalau ini kan dari extra booster atau EB01. Okay. Nah ini OP07, manganya itu yang pertama kali waifu. Waifu. Dari set 1 sampai set 7. Oke, okay. Waifu adalah kesukaan semua orang. Yoi, waifu 2D apalagi. Oke. Okay. Waifunya apa? Boa. Boa, okay. Boa namanya. Kalau saya Tasya. Oh. Saya nggak bisa macem-macem. Nanti okay. Dikunciin. Sama satu lagi, mungkin boleh ditambahin kali. Nanti ditambahin di sini nih. Oke. Okay. Harga boa manga. Kacing gitu kan. Nah. Berapa tuh? 20 something atau 30 juta. Okay. 30 juta rupiah. Boleh dicek nanti harganya. Oke, okay, 20 jutaan berarti ya. Yes. Kalau si yang itu? Chopper? Chopper ini? Hmm. Ini kemarin itu sempat di angka 15 juta. 15. Iya. Masih kalah sama waifu ya. Iya, waifu nomor 1 dong, Pak. Oke. Kita akan buka OP07 di atas sama Joge. Karena gua tidak begitu main One Piece dan bahasanya kan Jepang juga kan. Jadi gua enggak tahu ini kartu apakah kepake di deck ataukah kartu ini powerful ataukah kartu ini cukup langka. Joge supaya akan membantu gua menganalisa dan mengidentify kartu-kartu yang kita pull di sini. Oke, so kita buka booster box OP07. Satu booster box sih 24 pack. 24. Yes. I thought it's 30 loh. 24 ya. 24 pack dalam satu pack berisi 6 kartu. Dan garanti pasti ada holonya. Holo. Garanti holo. Jadi buat yang suka mikir, aduh, booster gue bolong nih kalau misalkan berani Pokemon ini garanti aman holo. Ya, garanti ya. Ya, dan di sini gua rantet satu box, kit per box itu ada bisa jadi pasti selalu ada paralel secret paralel SR. Oke. Okay. Paralel SR itu pasti ada. Nah, tapi kalau di dalam box ini ada paralel leader, sudah pasti ada paralel SR atau secret. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau yang secret itu makan slotnya sih paralel SR. Jadi di sini tuh antara dapat paralel SR atau secret. Mari kita buka ya. Oke. Okay. Mari kita buka. Gua buka satu juga. Ya buka dong. Oke. Okay. Sama nih ya. Kita ada di urutan paling belakang. Paling belakang. Itu, wih, SR. Stussy SR. Langsung. Ya, ini salah satu kartu yang lagi naik daun karena decknya itu lagi kepake. Jadi deck Ruchi lagi naik daun. Okay. Dan ini salah satu boss card yang kepake di dalam decknya. SR ini ada 3 sampai 4 dalam satu box. Oke, okay, 3 sampai 4. Yes. Usopp. Gua lupa nama eventnya. Mihawk. Mihawk. Oke. Okay. Wah, ini hitungannya bolong kalau di POK di OP. Okay. Di One Piece ini bolong hitungannya karena cuma dapat kartu rare. Tapi udah pasti satu booster itu pasti dapat satu kartu holo yang di mana itu adalah rare. Coba lihat bedanya. Nih, di bawah pojok kanan ini. Oke. Okay. Ada tulisannya nama rarity-nya. Ini R. Ya, ini SR. Ini SR. Oke. Okay. Ini pertama kali banget nih kuedo brewek One Piece lah. Yoi. Oke. Okay. Jadi ya makanya gue butuh bantuan lu untuk ya kasih tau lah apakah ini kartu oke, okay, apakah ini kartu enggak. Soalnya gue cuma tahu basic karakter doang karena gue cuma nonton di Netflix doang kan. Jadi okay. Gue cuma nontonin ya yang di showcase di Netflix doang. Gue nggak ikutin seriesnya. Oke, okay, rare. Rare. Ya itu salah satu kartu yang rare biasa. Biasa aja. Oke. Okay. R lagi. R lagi. Masih belum. Masih belum.
Ini leader. Leader, oke. Okay. Leader dan R. Event card ya? Event card. Okay. Kalau leader tuh beda, dia belakangnya warnanya merah. Jadi kalau andaikan nih, kan kita nggak brewek nih, dibukanya kan dari belakang, gini. Nah pas kita brewek dari belakang gini, pas buka, set, warnanya merah. Artinya leader. Berarti itu paralel leader langsung. Udah pasti paralel leader. Oh gitu? Karena leader card itu nggak pernah ditaruh paling belakang. Kalau dia di paling belakang, berarti itu paralel leader. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi kalau Wendo buka nanti nih, ada merah, wah, berarti itu paralel leader. Gitu. Leader lumayan bagus abisnya. Okay. Pasti double hitbox-nya. Oke. Okay. Masih rare. Masih rare. Chopper ya? Chopper. Nah kalau kayak ini gue tahu nih karakternya, oh Chopper, Sanji atau apa. Biasanya gue juga baru nonton sampai Skype ya. Jadi gue masih jauh banget, gue gak baca manganya, gue gak nonton sampai akhir. Netflix nonton gak? Netflix nonton. Gue tuh abis nonton Netflix, and then abis itu gue mikir kayak, ah yaudahlah nonton animenya. Kayaknya seru juga, pas gue baru buka episode pertama, gue scroll episodenya. Wow, banyak ya. Abis itu kayak, gue gak kerja kayaknya, yaudah gak jadi nonton deh, takut. Nah itu leader Boa. Leader. Oh ini Boa namanya. Itu leader Boa. Rare lagi, utama. Oke. Okay. Dan kesini apa ya? Lupa. Usopp. Nah, itu gue tau. Eventnya gue lupa. Apa ini? Masih rare. Ini Kaku Rare. Ini juga salah satu kartu yang rare yang kepake. Karena di deck Lucci butuh ini. Cakep tuh Robin. Nah wow. Itu Don. Wow. Itu Don. Don adalah? Di One Piece itu energinya pakai namanya Don. Nah ini plus 1000 ini artinya apa? Plus 1000 itu down itu bisa jadi energi atau kalau nggak kepake dicolokin ke karakter. Contohnya kayak gini. Misalkan main dicolokin ke karakter, leadernya 5000 ditambah 1000. Kalau main Pokemon it's like the energy buat nyerang kan. Iya, betul. Tapi kalau di One Piece karakternya enggak butuh energi buat nyerang, tapi butuh energi buat ditaruh ke field. Oh, oke. Okay. Lanjut lagi. Oh, SR lagi. Oh, SR. SR Dragon. Itu Dragon. Ini kan leader Dragon. Ini leader Dragon, ini SR Dragon. Oke. Okay. Gitu. Dia adalah bapaknya Luffy. Hah? Bapaknya Luffy. Oh iya? Yes. Cuman belum pernah ketemu mereka sampai hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Mana nih hitnya belum keluar? Iya. Oke, masih event. Event. Si Boa lagi ya? Iya, eventnya Boa itu. Jinbei. Oke, masih R. Kalau SR ya? Atasnya ada bintang tuh artinya apa? Kalau SR ada bintangnya. Ya di atasnya itu. Kalau ada bintangnya berarti itu paralel SR. Oh. Itu tadi gue bilang. Paralel itu satu box satu. Itu yang hitnya. Oke. Okay. Nah, masih rare. Kamu masih rare. Gue bantu pisahin okay. SR-nya. Ya. SR sama ini. Yes. Ini dia masih rare. Bisa kalau SR tuh pinggirannya udah kelihatan nih, ada tekstur, ada ininya, ada corak. Oh, right. Kalau misalkan ada R corak, biasa cuma putih, plain ini, doang ini. Biasanya. Ya, kalau plain kayak kartu biasa nih kan, ini RR nih, pinggirannya nggak ada apa-apa. Tapi event ada nah, juga dia. Nah, kalau event ya. Oke. Okay. Kalau event ada. Hits, hit. Wow! Apa ini? Parallel secret. Parallel which secret. Is? Jadi secret itu di atasnya sih SR. Oh. Nah, secret itu di atasnya SR, sedangkan paralel secret adalah paralelnya atau alternate artnya dari secret. Kalau di Pokemon itu SAR berarti? Bukan SAR sih, SAR, bisa bilang SAR ya? SAR, tertingginya itu ini. Hit tertingginya ini, tapi kan kalau di jajaran One Piece, hit tertinggi tetap manga. Gitu. Ini bawahnya manga berarti? Ya, tapi paralel secret itu ada dua. Paralel secret ada dua, karena secretnya ada dua, Sabo sama Ace. Iya. Nah, ini Sabo. Dan ini kerennya, artnya si Sabo ini sama si Ace. Ini kalau kita lihat nih di sini. Ini kan ada apinya bentuknya dari kiri kan. Nah, si Ace itu dari kanan sebelahnya. Oh, dia nyambung. Nyambung. Oh. Nanti gua ambilin deh kartu gua ada paralel secret-nya Ace. Okay. Nanti gua kasih lihat. Satu case itu ada chance bisa keluar dua. Gitu. Oke. Okay. Berarti lu udah pasangannya berarti udah dong berarti kan? Iya, yep, udah dari satu case gue dapet yang Ace-nya, lu dapet Sabo-nya. Nice. Tapi lebih mahal Ace-nya sih. Oke. Okay. yang Sabo-nya paling cuma sekitaran 400 ribu. Oh, ini 400 ribuan berarti ya? 450 ribu. Yang pasangannya? Yang pasangannya si Ace itu 850 ribu. Dua kalinya, hampir dua kalinya. Tapi gak menutup kemungkinan kalau ada ini masih bisa nge-hit paralel atau leader gitu. Harusnya? Iya, karena leader tuh gak makan slot apapun. Oke, okay, kita coba.
Karena kemarin gue sempat di extra booster 01 dapat parallel secret, terus dapat lagi parallel leader in one box. In one box. Oke. Okay. Masih rare. Dan gue bantu buka cepat. Oke. Yes, SR buah. SR buah. Ini SR lagi. Bukan manga, tapi buah. Buah, oke. Okay. Nah, kalau yang manga baru gue loncat-loncat. Oke. Okay. Nah, itu leader, Boni. Oh, ini. Oh iya, merah. Yes. Eh dong, back merah langsung atau belum? Belum. Sisa 4 lagi buat Koedo aja, biar ngerasain berapa kopi. Ini R biasa. R biasa. Ini Luffy. Apa? Ini Luffy bukan sih? Iya. Woy, leader kan. Itu leader Lucci. Leader. Leader khusus kan. Oke. Okay. Harusnya nih ya, ada lagi nih harusnya nih ya. Semoga ya. Semoga ada lagi. Belum tentu ada sih. SR. SR. Udah habis SR-nya, 4. Oh gitu. 4 SR. Oke. Udah keluar 4. Oke. Okay. Dalam satu box ada satu down, 4 SR, satu hit. Oh, down hanya satu. Satu. Kalau ada lagi berarti hoki. Hmm. Bursa okay. Terakhir, red, apakah merah? Oh bukan. Berarti satu hit doang. Oke okay, ya, betul satu hit doang. Satu hit doang. Not lumayan. Bad. Not bad. Not bad, not bad. Dapat salah satu kartu yang paling lumayan oke okay lah ya bisa dibilang. Oke, okay. Berarti recap apa aja sih ini ya hitnya berarti? Kalau hit utamanya sebenarnya ada di sini. Okay. Rare apa super apa sih SR-nya? Oke. Okay. Terus ada satu down, udah pasti satu box itu ada satu down. Down, oke. Okay. Terus sama satu hit yang paling besar ya. Sisanya hanya rare biasa aja. Rare biasa sama common uncommon. Oke. Okay. Itu. Nah, ini hit utamanya 4 SR. Ini lumayan mahal sih sebenarnya. Ini kepake main. Jadi ini ada harganya dua-duanya. Hitungannya box-nya ini balik modal kok. Iya sih, I mean ini 400-an kan? Yes. Ini? Ini sekarang di 100 ribu mungkin ya. Di 100 ribu, ini mungkin di kurang lebih sama sih. Di 80 sampai 100 ribu. Ya, oke lah. Nah, nanti di bulan Mei, akan ada One Piece OP08. Booster One Piece yang baru rilis lagi. Oh, ini 7 ya? Ini 7. Okay. Nanti seri ke-8 bakal keluar di, mungkin tanggal belum ada ya, bulan Mei tapi. Bulan Mei yang baru. Nah. Kalau Pokemon, dia kan rilisnya sebenarnya mirip-mirip kok. Semua TCG itu rata-rata kalau rilis setiap 3 bulan sekali. Hmm. Cuma kadang-kadang di tengah-tengah itu diselipin ada kayak mungkin extra boosternya atau enggak gimmick-gimmick booster yang memang mendukung support-support dari deck tertentu. Nah, itu dikeluarin di tengah-tengah 3 bulan ini gitu. Tapi kalau untuk main set biasanya di setiap TCG itu per 3 bulan sekali. Itu main set ya. Jadi di One Piece itu kemarin yang gambarnya Chopper boxnya warna pink itu namanya extra booster 01. Oke. Okay. Yang pertama kali dikeluarin One Piece. Oke. Okay. Dan harusnya sih itu akan keluar lagi dong harusnya. Bisa jadi nanti akan ada EB2 berarti, extra booster 2. Oke. Okay. Gitu. Sama kayak Pokemon mensupport kartu buat main set ya. Iya. Itu salah satu kartu yang di EB kemarin itu salah satu kartu yang kepake banget. Main. Yes. Banyak staplean yang dipakai main banyak banget. Bahan nggak ada ini ya, nggak ada booster ya? Nggak ada. Habis. Habis. Kalau One Piece tuh karena apa ya, dari fanbase-nya sendiri sudah kuat, dan dari player kartunya sendiri cukup banyak, dan kolektor-kolektor yang ngefans sama One Piece ini cukup, apa ya, pengen banget narik manganya. For the, apa ya, untuk gue bilang kayak newcomers, booster One Piece demand-nya cukup tinggi. Ya, betul. Dan sebenarnya untuk kolektor-kolektor, booster One Piece ini bisa dibilang lumayan affordable. Di harga MSRP-nya kan satu box-nya di 792.000. Iya. Itu sangat, menurut gue, masih affordable lah. Buat para kolektor yang mau, yang ngefans banget sama One Piece dari dulu, buat ngumpulin manga-manganya gitu. Dan kebanggaan untuk menarik sebuah manga tuh kayak, wah. Gue kemarin hype banget sampai suara gue habis pas narik Chopper. Oke, jadi kurang lebih itu video berapa kita hari ini. Not bad, walaupun kita nggak dapat kartu manga, tapi hitsnya lumayan oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah Serpong, atau yang lagi mampir ke Serpong, lagi nyari card shop, bisa ke Ceku. Karena barangnya lengkap banget. Kalau kalian nyari Pokemon, One Piece, Digimon, Yu-Gi-Oh,
kalian bisa kesini. Kalau misalkan kalian mau belajar juga, di sini banyak teman-teman yang bisa ngajarin, banyak komunitasnya juga. Jadi next time kita akan berangkat something yang lebih seru lagi. I'll see you guys soon.